dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Mega Andi, dalam channel Hit Bomb Fishing. Nah, kali ini saya membuat video sedikit berbeda, guys. Tidak membuat video mancing. Kebetulan juga cuaca di Bali lagi berangin, jadi untuk trip agak susah. Jadi saya memutuskan untuk membuat video mengenai review reel yang saya gunakan selama saya bermain jigging beberapa bulan belakangan ini. Sebelum itu, saya juga tidak bosan-bosan mengingatkan buat teman-teman mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga dibagikan ke teman-teman yang lain jika menurut kalian video ini bermanfaat dan juga bisa menginspirasi teman-teman. Baik, langsung saja tanpa panjang lebar, apa itu reelnya? Ini dia reelnya, Shimano Thorium seri 16PG. Nah, mungkin buat teman-teman, Shimano Thorium 16PG ini tidak asing lagi, khususnya untuk pecinta overhead dan teman-teman yang memakai jigging berat. Jadi saya rasa reel ini tidak asing lagi buat kalian. Nah, untuk reel ini sendiri, untuk seri Thorium 16PG ini, kalau tidak salah, dia mempunyai 3 seri yang keluar, yaitu Shimano Thorium seri 16PG yang saya pegang, yang kedua ada 20PG, dan yang terakhir ada 30PG. Jadi untuk yang 30PG itu spoolnya agak wide ya, agak lebar. Untuk pecinta trolling, saya rasa untuk yang 30PG cocok. Nah, sebelum saya mereview penggunaan alat yang saya gunakan beberapa bulan terakhir, saya akan sedikit menginformasikan mengenai spesifikasi reel ini. Nah, apa saja keuntungan reel ini dan juga apa saja yang tertera dalam bahan reel ini dan juga mengenai spesifikasi yang ada di dalam reel ini. Jadi, baik, langsung saja di sini saya akan membacakan mengenai gear ratio untuk reel Shimano Thorium 16PG ini memiliki rasio 4 banding 6 banding 1 yang dimana bisa dikatakan reel ini mempunyai rasio yang sangat kecil dan sangat direkomendasikan untuk teman-teman yang senang bermain jigging dengan metal jig yang berat kisaran 400-600. Jadi seperti itu, semakin kecil rasio maka putaran reel akan semakin ringan. Untuk rasio yang besar di atas 5 itu biasanya digunakan untuk slow jigging, jadi seperti itu. Selanjutnya untuk max drag, di sini tertera 15 kilo atau 33 lip. Untuk berat sendiri ini tertera 550 gram. Berbeda dengan seri yang 20PG, kalau tidak salah saya dapat baca tertera 560 gram kalau tidak salah untuk seri yang 20PG, jadi berat lagi 10 gram saja. Nah, dan untuk ball bearing di sini tertera ball bearing 3 plus 1 jadi 4 ball bearing untuk reel Shimano Thorium. Saya rasa untuk seri 16PG, 20PG dan 30PG saya rasa jumlah gerasinya sama, yaitu 4. Nah, untuk retrieve handle, nah itu dengan sekali gulung itu bisa menggulung tali sebanyak 86 cm, yaitu 1 meter kurang lah, atau 34 inch. Untuk line atau tali yang saya gunakan untuk seri Thorium 16PG ini, saya menggunakan P4, yaitu dengan kalau tidak salah itu 60 lip. Nah, jadi 60 lip kuatannya itu bisa masuk nampung di spool seri Thorium 16PG ini 400 meter, guys. Saya pakai 400 meter dan ini pun masih tersisa ada sedikit ruang, mungkin 450 bisa masuk di sini dengan P4 dengan ukuran 60 lip gitu, dengan beban 60 lip seperti itu. Dan untuk harga sendiri, Thorium ini
berada di kisaran 2,5 juta sampai 3 juta guys. Jadi bervariasi, dan untung-untung kalau kalian dapat garansi resmi Shimano itu bisa seharga 2,6 juta kurang gitu, seperti itu. Bahkan di toko online bisa lebih mahal harganya guys. Selanjutnya mengenai body, untuk Shimano Thorium ini masih menggunakan bahan karbon grafit guys, jadi karbon padat, yang dimana menurut saya jenis body ini lebih tahan korosi dibandingkan jenis-jenis rail lain yang menggunakan bahan aluminium CNC seperti OJ dan lainnya, jadi seperti itu guys. Nah, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan mengenai spesifikasi dari Real Thorium 16PG ini sendiri. Selanjutnya saya akan mereview penggunaan rail ini selama beberapa bulan belakangan saya bermain gigging. Jadi mengapa ini menjadi salah satu rail yang saya pilih untuk bermain gigging? Jadi yang pertama itu rail ini ringan guys, jadi rail ini cukup ringan, yaitu dengan berat hanya 550 gram. Saya rasa itu sangat membantu pada saat kita bermain jigging, terutama heavy jigging guys. Dan yang kedua itu ialah pegangan handle yang sudah tibar, jadi pegangan handle-nya sudah menyesuaikan bentuk tangan sehingga kita lebih gampang untuk memaksimalkan bermain jigging. Jadi seperti itu. Knob ini juga sama persis dengan punya Osia Jigger, sama persis, bahkan tidak ada yang berbeda. Nah, jauh lebih kecil daripada Osia Jigger, yang dimana Osia Jigger itu 5:1 banding 1 untuk seri PG ya. Sedangkan untuk Shimano Thorium ini mempunyai rasio 4:6:1, jadi saya bermain dengan metal jig dengan kisaran berat 500-600. Nah, seperti ini jenis metal jignya. Jadi rasio 4:6:1 itu sangat ringan guys. Jadi kita mainkan, kita bisa maksimalkan bermain dan tidak capek. Jadi tidak cepat capek jenis seperti itu. Selanjutnya itu dia sangat pas di genggaman guys, serialnya kecil, bisa kalian lihat sangat pas di genggaman. Saya selama bermain jigging saya pasangkan dengan rod OH Shimano Glorus, jadi ini dia Shimano nya saya coba pasangkan dulu. Jadi compact sekali ya guys, sangat pas sekali di genggaman, jadi tidak terlalu besar, jadi pas. Bisa kalian lihat pas sekali ya. Jadi mengapa saya memilih rail ini? Baik, jadi buat teman-teman yang ingin memilih rail dengan harga di kisaran 2,5 juta sampai 3 juta, saya sangat menyarankan atau merekomendasikan rail Shimano Thorium 16PG ini menjadi rail pilihan kalian. Dikarenakan seperti yang saya bilang tadi, dia ringan, rasio kecil, dan juga tentu enak di genggaman, max drag-nya juga besar guys. Kalian juga bisa melihat video-video saya yang saya sudah upload di YouTube mengenai penggunaan rail ini guys. Jadi saya sudah menaikkan ikan-ikan 10 kilo, lumberjack, ruby snapper di daerah Peran Bali, dan juga menggunakan jig dengan berat 500 gram. Saya sangat merekomendasikan rail ini untuk alat kalian dalam bermain jigging. Baik, mungkin sekian dulu mengenai spesifikasi rail dan juga review saya penggunaan alat selama saya bermain jigging beberapa bulan belakangan ini. Dan juga kembali saya mengingatkan buat teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga dibagikan ke teman-teman yang lain jika menurut kalian video ini bermanfaat, oke? Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Saya Ega Adi. Salam. Hit Bang Fishing. Joss.